Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke guys, untuk terong kita sudah berumur 70 harian. Wih, sudah siap dipanen ini guys. Ini terong bulat agak panjang ya. Jadi ini kalau dibilang terong panjang, ini tidak sepanjang biasanya guys. Di tempat kalian namanya apa? Bisa komen di kolom komentar. Kalau jenis ini saya baru awal pertama kali menanam. Jadi terongnya itu tidak terlalu panjang ya. Cuma agak bulat gini, agak lonjong ya. Untuk hasilnya ya cukup lumayan dengan kita melakukan pemotongan pucuk. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk melakukan pemotongan pucuk supaya kita bisa menghasilkan cabang yang banyak kayak gini ya. Oh, ini contohnya kita melakukan pemotongan pucuk yang di hari kemarin itu, ini bekasnya guys. Jadi kita rawat cabangnya dan hasilnya sebanyak ini ya. Oke, untuk media tanam teman-teman bisa menggunakan tanah plus sekam padi atau sekam bakar, sama saja. Untuk potnya bisa menggunakan pot ukuran 25 liter ya. Ini kalau biasanya dipakai itu bekas cat ini guys. Jadi teman-teman harus melubangi bagian bawah. Untuk tatakan teman-teman bisa menggunakan kayu atau bambu ya, sama saja. Dengan menggunakan tatakan bambu atau kayu dan memakai kaleng cat bekas, kita bisa menghasilkan terong secantik ini ya. Oke teman-teman, jika masih ada yang tanyakan bisa tanya di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di Ogi Febrian ya. Oke, di kesempatan kali ini di umur 70 hari kita akan memanennya guys. Oke, ikuti terus guys. Boom. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Wih, tunjukin ke teman-teman dek. Wih, sangat banyak sekali. Ini terong agak panjang, agak bulat. Oke teman-teman, untuk pupuknya sendiri kita menggunakan pupuk NPK 16-16 ya. Dipupuk setiap 3 hari sekali dan hasilnya kayak gini guys. Oke, jika teman-teman suka video saya, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video update dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.